Aku Hazri, seorang yang pemalas, tidak kisah pasal pelajaran dan juga seorang mangsa buli. Disebabkan kemalasan aku, aku terpaksa hadirkan diri aku ke kelas tambahan setiap petang dengan cikgu yang paling aku benci. Nama dia Cikgu Nazmi. Dan ini adalah cerita perubahan diri aku. Hazri, kau nampak tak macam saya buat ni? Saya tak buta lagi cikgu, saya nampak. Tapi cuma saya tak faham je, kenapa orang lain tak payah datang sini, tak payah datang extra class petang ni cikgu. Saya dah penat cikgu, saya pun tahu, confirm cikgu dah penat lah. Tapi putusan kamu teruk, kamu tahu tak? Sebab tu kamu ada kat sini, saya nak bantu kamu. Cikgu, siapa cikgu nak cakap saya teruk? Ini takde, saya dah memang bodoh. Cikgu ajar macam mana pun, saya takkan dapat apa yang cikgu ajar. Tapi takde tu boleh diubah, Hazri. Sedar. Kita boleh ubah. Dengan apa cara sekalipun, saya nak bantu kamu ni. Benda je ni, takde tu takde lah. Takde mana boleh diubah. Kita tak belajar kan dulu. Kamu nak pergi mana? Saya boleh belajar sendirilah. Okey, saya nak tengok usaha kamu. Saya nak tengok markah matematik awak meningkat untuk exam lepas ni. Saya nak tengok. Bukan untuk pukul orang. Ingatlah bapak korang sendiri, diorang kerja susah payah, dapatkan duit, hantar duit kat korang, korang belajar. Korang buat macam ni. Hai, sedih. Dah, besok aku tahu pukul 9 pagi dah ada kat ofis aku. Faham? Razi. Apa? Kau stay situ sekejap. Aku nak pesan penting untuk kau. Dah, Razi. Kan. Kenapa cikgu tolong saya? Pakai hal itu. Kenapa cikgu tolong saya? Pakai hal itu. Kenapa cikgu tolong saya? Saya ni cikgu tau. Ini datang mencabut saya. Kadang kamu semua dekat sini.
kat sekolah ni. Saya bagaikan ibu bapa kedua untuk kamu semua. Saya nak tengok kamu semua berjaya. Saya nak tengok semua murid saya berjaya. Tapi kalau kamu dah pun berjaya, tapi saya nak juga menjadi seorang yang berakhlak. Okey, kau. Saya dah dapat dah jawapan saya. Ah, baguslah kalau dapat jawapannya. Jadi kesimpulannya, kamu makan makanan cepat sebelum saya makan. Saya lapar ni. Cikgu buat awak ke? Saya makan dulu. Sedap ni. Okay, cikgu. Thank you.